Blast Potter, kembali lagi bersama saya Rabia Salasa. Dan hari ini hari Minggu 19 Juni 2022 merupakan hari terakhir dari Indonesia Open 2022. Dan di turnamen Super 1000 ini tidak ada wakil Indonesia di tahap akhir atau tahap final. Meskipun demikian, tentu saja tetap ada keseruan-keseruan di penghujung turnamen besar ini. Dan apa saja keseruannya? Ini dia. Salah satu keseruan yang ada di hari terakhir Indonesia Open 2022 ini adalah game di luar arena yang bisa menghibur para penonton. Dan di game ini atau di permainan ini, para penonton bisa ikut bermain melawan ganda putra Indonesia yang merupakan atlet kebanggaan Indonesia, siapa lagi kalau bukan Bagas dan Fikri. Lalu para penonton yang tidak hanya senang menyaksikan pertandingan badminton, tapi juga senang memainkan olahraga badminton, mereka juga bisa memainkannya di luar arena karena disediakan lapangan. Dan saya salah satu yang ikut mencobanya. Nah, selain itu ada juga pagelaran budaya yang menampilkan aksi-aksi kesenian dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Di dalam arena ada pertandingan-pertandingan yang menarik yang menghibur penonton, meskipun tentu saja tidak ada perwakilan dari Indonesia. Salah satunya adalah laga ganda putra yang menjadi laga terakhir dari Indonesia Open 2022. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.